Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan hari Sabtu 24 Juli 2021. Di peringkat 10 ada Preman Pensiun. Wih, diulang lagi nih dari episode pertama-tama. Masih ada Kinanti dan masih ada Om Didi Petet. Kalian nonton gak sih? Di peringkat 9 ada Sidul Anak Sekolahan. Asik nih, Sidul berhasil nyingkirin Nur dari chart. Sidul emang gak pernah mati ya. The Police ada di peringkat 8. Asik nih, The Police mulai masuk chart lagi. Kali ini The Police melakukan operasi di Wai Halim, Bandar Lampung. The Police menemukan gerombolan anak yang balapan liar. Aduh, masih ada aja ternyata ya. Anjani naik ke peringkat 7. Aduh, gimana nih Mas Amar dan Dava kena serangan jantung bersamaan. Aduh, hubungan ayah dan anak begitu nyatu dan kuat ya. Kira-kira nasibnya Bulan nanti gimana nih? Dari jendela SMP turun ke peringkat 6. Aduh, Kak Rahel, asal tuduh aja nih, emang bener apa Lesti yang nyebarinnya? Aduh, untung aja ada Wulan CS yang ngebelain Lesti dari geng Kak Rahel. Buku Harian Seorang Istri bertahan di peringkat 5. Emang ya, firasat anak dan ibu itu kuat. Akhirnya Nana bisa ngerasain disayang lewat ibu Diana. Semoga cepet ketahuan ya. Di peringkat 4 ada MasterChef Indonesia. Yuhu, MasterChef Indonesia kedatangan Isyana Saraswati nih. Wah, surprise. Para finalis jadi nambah satu juri nih. Tapi Isyana shock banget loh pas Chef Yuna nyuruh Isyana masak. Ayo dong, sekali-kali finalisnya penyanyi. Penasaran nih bisa masak apa enggak ya. Di peringkat 3 ada Manawali. Asik, akhirnya Dani dihajar juga nih sama Bang Apoy. Makanya jangan macem-macem deh, gak liat tuh Jono aja berhasil digulung sama Bang Apoy. Di peringkat 2 ada ulang tahun blibli.com yang usia... Di peringkat 2 ada ulang tahun Blibli ke 10 tahun. Wah, gila, Blibli ngasih diskonnya 99% dan cashback hingga 1 juta. Ditambah lagi gratis ongkir yang berkali-kali. Widih, mantul banget nih. Kamu ikutan nyerbu diskonan Blibli gak sih? Ikatan Cinta masih jadi di peringkat pertama. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kabar duka datang dari ibunda Mana Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Beliau tutup usia pada 53 tahun. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh manajer Amanda Manopo. Ibunda Mana Manopo sebelumnya diketahui terpapar COVID-19. Ternyata ibundanya juga memiliki penyakit bawaan yaitu diabetes. Diketahui juga ibunda Manopo sempat mengalami stroke. Stroke ini timbul tak lama setelah positif COVID-19 sampai harus dilarikan ke ICU. Namun kondisi sang ibunda sempat dikabarkan membaik beberapa waktu lalu. Selamat jalan Tante Heni Manopo, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Selamat jalan Tante.